Perkahwinan saya sekarang ini selalu tidak aman, selalu bergaduh-gaduh. Apa yang saya perlu buat untuk mengekalkan perkahwinan saya? Jawabnya, kita kena berlebih kurang. Jangan kita nak lah, maknanya semua benda yang kita nak, pasangan kita kena buat. Dan kita kena faham, bila manusia itu, dia tidak boleh buat semua benda jadi baik belaka. Batulah bila kita kahwin, dapat perempuan, dapat bini. Comel dah, tapi perangai tak molek. Bila perangai tak molek, terimalah seadanya. Itu juga dengan anak kita tak? Nah, ada benda yang tak kenal anak kita. Kita nak suruh anak kita jadi macam anak orang ni. Tak boleh. Faham? Nah, cubalah. Tarbiahlah. Tapi ada gitu, gitulah hak kita terima. Nampak? Ha, jadi kalau kita mudah berlebih kurang dengan orang, maka hidup kita akan jadi lebih baik. Nah, tapi kalau kita pentingkan sangat, ciri-ciri yang kita nak, bila kita nak gini biar jadi gini, tidak akan ada sepahaman. Memang tak sepahaman. Nak, ha, terima. Repuang ni dia pelik kadang-kadang. Nak, ni kita duduk mengajinya, jangan tinggi suara dengan suami, tapi dia tinggi suara dengan kita. Nak, kita nak cerai, tak payah cerai lah. Dia faham lah, pasal dia perempuan akal kurang. Setan ramah. Nak, dan bila dia jahat dengan aku, tak mesti dia yang lebih jahat dari aku. Mungkin aku lebih jahat dari dia. Allah jadikan isteri aku jahat, mungkin dulu aku jahat. Mungkin dulu aku ada kurang hajar dengan seseorang. Allah tak mau bayar kes di akhirat. Allah nak suruh kita susah dengan sebab isteri atau anak yang macam ini. Maka terimalah seadanya. Faham?